tipikal enam bidang sawah. Kita ke Curup Bulu, guys. Oke, guys, nah, kita sebentar lagi kita akan ke Curup Bulu ya. Kalau bahasa Indonesianya air terjun yang begitu mempesona ya. Betul. Nanti kita akan mengeksplor apa-apa yang ada di situ ya. Ya. Kita sambil akan menikmati nasi bungkus. Nasi bungkus ini, guys. Dan ya, kita persiapkan dari pasar. Oke. Okay, ya. Oke. Okay. Ikuti kami, guys. Nah, kita akan menuruni tangga. Mata, ya. Nasi bungkus, mata durian, mandi. Mandi. Nah. Ya, kita sekegasan, guys. Ya. Tidak ada betina kita ini, guys. Kita jalan salah aja, guys. Kita ditipu oleh keadaan, guys. Longsor. Oke, guys, kita mutung buah balam, guys. Nah, ini buah balam, guys. Buah balam ya. Iya. Kalau kita masih kecil dulu, kita main sedempit. Artinya saling tas. Nah, sedempit namanya. Sedempit. Ya. Bukan segampit. Sedempit. Ya. Ini namanya buah balam, guys. Ah, benar. Pokoknya banyak ini buahnya balam ini, guys. Ini perkebunan balam, guys. Bahasa buah, ya. Bahasa Indonesia ini karet, ini guys. Kita salah jalan, ternyata itu jalan tempat yang jalan lama ya, jadi sudah ditutup. Sekarang kita akan menuju jalan yang baru ini, jalan baru ini, tapi agak tebingnya agak ekstrim ya. Oh, makanya iya, mobil kita tinggal di situ, supir kita nggak berani ya. Semangat guys ya. Kita akan menuruni jalan yang tebing ini di pulau. Kami membawa reporter TV RI Jambi. Apsi. Jambi. Nah, ini nama tadi Ijat Balam, guys. Ini namanya Ijat Balam, ya. Kalau kita masih kecil dulu, biasanya kita main sedempit. Nah, cetarnya. Siapa yang pecah, dia yang kalah. Ya. Bunyi begitu, guys, ya. Cetar, membahana, eh. Cetar-tir. Wah, ini cukup terjal ini, guys, tapi jalannya bagus, guys. Kita membawa ini, guys. Ya. Parang ya. Ya, siapa tahu di situ nanti ada bagus. Bukan bagus. Ada rusa ya. Ada rusa. Atau ada rebung ya. Rebung. Heeh. Ah, ah, ah. Karena banyak bulu. Atau kaput. Ya. Oh, ah, nah. Tinggi, guys. Tadi tempingnya ini sangat curam. Ya. Sangat curam. Jadi untuk kendaraan mobil ini tidak disarankan, karena memang sangat curam ini, guys. Berbahaya. Nah, tebing yang sangat berbahaya ini kalau kita bawa kendaraan. Oh, guys, capek, guys. Ngos-ngosan, guys. Olahraga ini sangat mempesona, guys. Iya. Supaya inilah kekayaan alam kita. Kita akan menuju air terjun yang ada di bawah, namanya Curup Bulu. Curup Bulu. Ya. Curup Bulu adalah merupakan satu destinasi wisata apa? Di Kabupaten Lahat, ya, perbatasan antara Pagaralam ya. Provinsi Lahat, Sumatera Selatan, ya. Provinsi Sumatera Selatan, iya, ya. Tepatnya di daerah Gumai, ya. Gumai. Nah. Tapi ini medannya cukup ekstrim, ya. Extreme. Kalau kita belum begitu menguasai medan, kita bawa mobil ini agak agak ngeri, ya. Iya. Makanya mobil kita tinggal tadi, ya, di tempat pembantu kita. Ya. Ah, guys. Nah, itu jalan lama. Ah. Baca. Minggir di kebun tadi. Jalan lama, guys. Ini kalau tahun baru atau lebaran, tukang ojek banyak yang mangkal di sini, guys. Ini ya. Iya. Oke, okay, guys. Nanti kita mangkal, kita ikut mamang tadi, ya. Nah, ini pohon sungkai, guys. Obat
ini guys, obat COVID guys. Ini sungkai ini. Ini yang ini guys, bukan yang itu Bambang, guys. Yang ini ya. Nah, ini namanya pohon sungkai guys. Inilah yang digadang-gadang kata orang waktu zaman COVID masih merajalela ya. Ini bisa untuk mengobati COVID dengan cara direbus airnya diminum. Ya. Obat tradisional lah ya. Tradisional usaha ya, salah satu usaha kita. Dan sudah banyak yang pakai ya itu ya. Nah, ya. Oke guys, ya, ternyata di lokasi wisata bagaimana ini. Bagaimana mang bisa kami ikut nanti? Sudah ada mobil dari Koramil 405 07 Kecamatan Pulau Pinang ini guys. Nah, jadi lokasi ini dijaga guys ternyata. Biar aman dari ini mungkin ini apa babinsanya. Ya, ya pihak yang tidak tanggung jawab. Nah, kita sudah berada. Bagaimana Pak mau berfoto, Pak? Pak mau berfoto di sana? Oh, boleh. Turun nanti Pak. Nah kalau mau foto boleh. Ini guys jalan menuju ke Curup Bulu. Jadi oleh pengelola dibuat tangga sedemikian rupa menuju ke bawah. Ini lumayan curam ini guys. Curamnya ya. Ya. Hampir 90 derajat. Hampir 90 derajat kemiringannya guys. Tapi teman kita ini udah biasa ini guys menuruni tebing seperti ini. Karena dia dulu mantan menwa. Mantan menwa, resimen mahasiswa. Dia hampir seperti tentara lah gitu guys. Hal seperti ini kecil bagi dia. Nah, lihat kawan kita itu, Pak Yanto. Sekarang sudah ya hampir perjalanan kita hampir 80% ya. Iya. Nanti lagi kita akan menuruni tangga ini ya, kira-kira 2 kali belok lagi ya. Kita akan sampai ke tempat yang kita tuju yaitu Curup Bulu atau air terjun yang sangat mempesona. Silakan ikuti kita semua. Oke. Lanjut. Kita 3.500. Jadi kalau awas yang punya penyakit agak susah berjalan guys, ini tidak disarankan guys untuk pergi ke daerah ini. Nah, jadi lokasinya ini agak tersembunyi guys, di bawah lembah, di samping Sungai Selangis, Gumai, Lahat, daerah transmigrasi. Nah, lanjut. Oke guys, dari ya kejauhan sudah terlihat ya air yang gemericik ya, air terjunnya sudah kelihatan sedikit dari sini. Nanti kita akan langsung ke air terjunnya dan mungkin kita akan mandi di situ ya. Kita akan mencoba ya mengeksplor apa-apa yang ada di bawah ya. Karena menurut cerita Curup Bulu ini begitu indah ya, begitu indah dari ketinggian kira-kira berapa meter itu ya dari atas. Jadi terlihat air yang jatuh itu begitu indah sekali ya, menurut yang sudah pernah sini. Terus terang saja kalau saya hanya baru sekali ini di sini. Oh ya, baru sekali ini ya, Pak ya. Baru sekali ini di sini, dulu ke Curup yang satunya. Curup Maung. Maung ya. Ternyata ini kayaknya lebih indah. Lebih indah ini, dan ya, lebih terjal Pak ya. Lebih terjal, lebih menantang ya. Iya, tapi lebih menantang. Enaknya sudah di semen jalan ini, Pak. Ya, tapi jalannya sudah bagus ya. Sudah bagus. Tangganya ya. Nah, ini guys.
90 derajat ini guys kemiringannya. Jadi memang harus hati-hati untuk turun ke sini. Nah, kita sudah sampai di lokasi air terjun Curug Bulu. Oh. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pengelola wisata. Ada gazebo-gazebo dan kamar-kamar untuk ruang ganti pakaian bagi pengunjung yang akan mandi. Nah. Lewat jembatan guys, jembatan kayu. Ada aula juga guys di sini. Ini musolanya guys, tempat melaksanakan ibadah sholat. Nah inilah guys kondisi Curug Bulu dalam keadaan kurang bersih ini guys, seperti kurang terawat saat ini. Namun biasanya tempat ini akan dikelola dengan bersih ketika pengunjung ramai yang datang, misalnya pada saat tahun baru, kemudian Lebaran. Nah ini guys, jadi air terjun itu sangat tinggi, sekitar 100 meter guys.